Makan siang di resto yang Ratu Boko ya, Ratu Boko, Candi Ratu Boko. Ini ada ikan teri, ada ayam, ada kerupuk, ada mang pendeta, pasti ada camatan cang. Ya, oke, ada kita kerupuk. Terlagi panjat tebing, makan yang banyak. Emang udah pakai ini nih, pakai nanas. Nanas yang gorak, Bi. Yang gorak. Halo. Aduh, Bebe. Aduh, Bebe, yang gorak. Kasih. Wah, ini Bu RT nih makan nanas. So keguguran kok. Malang honor. Eh, keguguran habing ngami lagi horor saya keguguran. Serius doau. Serius doau, kambing. Ini habing ngau. Ada. Tak maksud tu bahaya don. Ini enggak mau makan ya? Makan. Lagu enggak mau makan terlapar. Makan makan. Ayo. Makan makan. Bah, air roda sama kafe. Roda sama kafe. Ayo makan makan. Makan makan. Makan bro. Mantap. Wah, siagian. Kopinya siagian. Siagian, bro. Enggak boleh dong, hutan kayu dong. Ngatu koyo we mau demen non. Enggak. Lanjut. Ayo, ayo. Alangkah itu kamu. Ah, suara. Kak. Ah, suara. Iya. Ibu dari anak. Ih, senang pendeta. Masih apa kecium bau Yerusalem gitu. Ayo makan. Ayo makan. Amang nabur. Masih wangi-wangi Yerusalem. Pinang ini masih wangi Yerusalem. Iya, masih baunya. Oh, iya, rasa. Ada bau Yerusalemnya. Oh, jadi senyum lah Inang, melayani jemaat gimana enggak senyum. Aduh, ini lah. Oh, ya. Oh, ya. Nah, oke. Okay. Oke, okay, sehari dua tol. Oke. Okay. Sehari. Aduh. Ima dah dapat pada bucung. Parah kali. Parbada bucung. Ya, amang ikan teri kita bawa dari Jakarta ya. Oh ya. Woi. Ikan teri. Antara anak dan istri. Kita masuk ke Candi Boko, Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Ini pintu gerbangnya. Penjaganya ini mbaknya siapa namanya. Candi Boko dibangun di abad ke-8. Dia ketinggian 192 meter di atas permukaan laut. Luasnya ada 16 hektar. Luas kompleks ya. Masih gila Fer. Fer, lo mau bawa kamera gak? Gak usah. Wah, kok keluar dari candi. Ini pertama tangga. Ya, bye-bye. Umur masih muda juga. Di sini ada petunjuknya ini dari 1 sampai ke 15. Di sini ada tempat parkir macam-macamnya. Sekali lagi peta Taman Wisata Keraton Ratu Boko, Map of Ratu Boko Palace Complex. Di sini. Tentu ini mungkin pembangunan kepercayaan Hindu ya. Ya ini situs Ratu Boko, Ratu Pembangunan Boko ya. Ketinggian 160 mdpl. Ini ada tangga-tangga banyak nih. Tangga-tangga sebelah kirinya itu ada persawahan ya, persawahan warga. Sekali lagi Candi Boko yang ada di Sleman, Yogyakarta. Naik tangga dari tadi, dari bawahnya cukup panjang tangganya, kelihatan tuh. Kayak jalannya muter, terus ada seperti pasanggerahan apa namanya nih, kubuk-kubuk lah. Bisa berteduh. Ada juga proyek payung kayaknya nih.
luas juga tempatnya. Keraton Ratu Boko. Candi Boko. Halo guys. Hidup Sleman. Dari mana Boko. Guys? Candi Boko ya. Candi Boko keren. Ratu Boko. Silakan guys. Oke okay, guys. Di situ foto okay, lagi guys ya. Oh iya siapa? Di foto guys. Duduk di tangga. Foto lagi guys ya. Yes, guys. Oke okay, sehat guys. Oke okay, kepanasan guys. Kepanasan guys. Kacamatanya pinjam dong 2 bulan. Weh mana pakai dong? Weh wong piye iki? Masuk ke Candi Boko, masuk in. Dan yang ketiga gerbang. Itu kalau dari gerbang besar itu raja dan ratu. Ini sampingnya pengawal, sebelah kiri itu rakyat biasa. Pastinya apaan? Masuknya. Sembilan. Kalau menghadap. Sembilan. Oh ada artinya ya. Jadi ini kerajaannya tengah. Iya. Kiri kanan ratunya. Paling. Oh ini dulu kerajaannya. Candi Pembakaran Sumur Suci Ratu Boko. Makanya hidup yang baik. Belum neraka aja udah panas, gimana neraka? Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Kami kepanasan guys. Hi guys, mantap guys, mantap guys. Awas so dibakar kamu, hati suci. 1, 2, 3, mantap. Ini kolam Bethesda. Ini sumur suci. Eh, itu ada kasih koin tuh. Biar ada rezekinya kasih koin. Biar dapat sampai debus. Ini dia Candi Boko. Keraton di sono. Jauh benar. Ini meta berkudus dong. Sini ada air, selalu ada air ya. Air yang benar itu dia. Kalau ada candi selalu ada airnya ya, atau keraton ya. Biar dia YouTuber. YouTuber. Orang itu di sana nyangkut.